teman-teman, ini Delco Zebra yang sudah dipasangin bracket seperti ini, bracket pulser. Ini pulser pakai Yamaha Jupiter Jet, kemudian vakum aktif. Untuk proses pemasangan bracket ada di video lain, kemudian pembuatan bracket juga ada di video yang lain, silahkan dicek di channel ini. Kemudian nanti pulser kita pasang di sini 4 biji. Nomor 1, 3, 4, 2 ada tandanya juga. Kenceng ya teman-teman. Oke teman-teman, ini pulser sudah saya pasang sesuai timing pengapian. Ini nomor 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Kemudian rotor tadi sudah saya modifikasi juga. Kuningannya saya buang, saya potong, saya ganti dengan besi. Kemudian saya lem. Nanti posisinya seperti ini. Dia sangat dekat dengan pulser. Tinggal kita buatkan rangkaian-rangkaiannya, rangkaian CDI, coil, dan lain sebagainya. Untuk pembuatan rangkaian CDI, coil, dan lain sebagainya ada di video-video yang lain juga, silahkan disimak. Nanti mungkin tidak saya tayangkan, langsung ke tahap pengetesan aja ya. Nanti akan saya rangkai, saya skip, saya rangkai per kabel-kabelannya. Nanti langsung kita tes apinya keluar atau enggak. Ya teman-teman, ini mari kita tes. Delco ini mulai dari nomor 1. 1, kita putar pakai tangan ya teman-teman. Nomor 1, nomor 1 nyala. Kemudian nomor 3. Tiga nyala, nomor 4. 4 nyala. Nomor 2. Sudah nyala, kita putar semuanya. Nah teman-teman, sekarang kita putar pakai bor untuk mengetes di RPM tinggi mampu atau enggak untuk mencapai RPM yang agak lebih tinggi. Kita putar pakai bor, kita pasang di sini. Hasilnya teman-teman, ketika kita putar pakai bor di RPM tinggi, karena diletakkan di ground, jadi
apinya kurang bagus ya. Coba kalau kita kasih kita kasih lapisan nanti agar koilnya tidak nempel di ground, mungkin di ini. Mantap ya teman-teman, biar tiang tinggi seperti ini api stabil, mantap. Mantap ya teman-teman.